Ya. Suasana di kompleks apa? Kantor desa. Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Bantul, Yogyakarta. Ini Griyonirmolo. Ini mungkin buat pertemuan, buat nikahan bisa. Mau gak, Pak? Di sini ada kantor apa aja, Pak? Maksudnya bangunan apa aja, Pak? Di komplek ini kantor desa. Kantor desa. Iya. Ini ada Griyonirmolo, terus apa ini? Oh, KUA ya, Pak? KUA. KUA Kecamatan Kasihan. Musola ini. Musola. Musola itu punya Tirtonirmolo. Oh, punya desa Tirtonirmolo, nggih. Nah, iya. Ini baru dibangun. Pas dibangun bagus. Nah, ini ku napa, Pak? Ini ku nganu, ini ku KUA. Oh, KUA juga. Anu tempat ini yang anu kan BKI ya, kan? BKI tiap Senin kan. Oh, nggih nggih. Nawi niku puskesmas nggih. Lah nggih niku cabange karo niki to. BKI puskesmas. Puskesmas kali niki nggih. Tiap hari Senin kan. Setiap hari. Pemeriksaan bayi-bayi. Oh, bayi. Nggih. Niku KUA. Ini gedung kedua yang gedung pertama menghadap ke sana. Oh, gedung pertama menghadap sana. Mboten burine niki. Lah niki kan anu apa? Pernikahan itu pernikahan dan lalu di sini nah istilahnya naik atau pernikah neng kantor kau niki Griyonirmolo diingge nopo mawon Pak diingge pernikahan macam-macam nih ya rapat resepsi nopo apa saja kadusnya luas gih Pak ting luas nggak jangan sekali mau murah terus niki asetnya desa nggih punya desa, desa. Jadi pemasukan masuk desa nggih kalau kita asetnya niki wet. Seragam. Nggih. Nyewa mboten salah 1 juta apa ya? 1 juta nggih. 1 juta terus kursi kursi 100. Kursi 100. Oh kok meja kursi 100. Nggih. 1 juta. Nggih, orang luar nggih saged nggih. Saged nggih. Kantor desanya ini ruang lurahnya nggih mriku nggih. Lurah kantor desa. Halo. Ruang lurah ini kan. Niki desa napa kelurahan, Pak? Desa nggih. Di lurah nek Jogja itu istilahnya lurah. Lurah kabeh kepala desa, tapi sistemnya desa nggih. Mboten kan dipilih masyarakat nggih niki. Lurah nggih. Jogja ini karena istimewa kan. Nggih. Lurah. Nggih. Kepala desa. Iya.